aku Febri Novita. Buat teman-teman jangan lupa ya subscribe channel YouTube-nya Anggi Oi. Anggi Oi, makin keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas kembali aplikasi katanya bisa menghasilkan uang, padahal ini money game, skema ponzi juga gitu. Sama seperti yang kemarin Touch Video yang scam. Cuma ada beda misinya dikit ya. Kalau Touch Video itu kan nonton video ya, kalau ini namanya aplikasi influence. Nah, influence ya, mungkin dari kata influencer gitu ya. Dengan website ini ya, websitenya ini qdz.vivitalk.com. apa juga itu ya, vivitalk.com, gak sesuai dengan nama aplikasinya. Biasanya kan website-nya itu mencerminkan nama aplikasinya. Ini nama aplikasinya influence. Jadi aplikasi ini tugasnya, misinya gitu ya, tentunya harus deposit gitu. Meskipun ada gratisan ya, kalian tahu sendirilah ya, yang sudah menjadi korban aplikasi seperti ini, yang gratisannya itu nantinya banyak masalah. Ujung-ujungnya disuruh invite teman gitu, mengajak teman, menjerumuskan teman kalian. Misinya itu like YouTube, Facebook, Instagram gitu ya. Ini sama seperti dulu Senda Media gitu, Kameto. Jadi misinya itu like-like aja gitu, menyukai YouTube ya, video-video YouTube, terus Facebook, terus Instagram dan sosmed lainnya gitu. Nah, di sini kita lihat, di sini saya tidak mendaftar, oke. Tawaran menariknya nih, wih keren ya. Terus, nah ini influence katanya. Oke, ini sih nggak terlalu penting. Ini menu-menunya saja. Ada deskripsi, credit score, ya invite. Ini kan sudah jelas ya, money game. Suruhannya invite, invite, undang teman sebanyak-banyaknya. Selanjutnya apa? Nah, di sini kerja sama agensi, kita lihat. Ampun nih, ada aja ya misi kayak gini, modus kayak gini udah basi, sebetulnya udah basi. Nah, ini level-level VIP-nya. Tugasnya oke, karena di sini saya tidak daftar, ini saya cukup menelaah marketing plan-nya saja sudah bisa dipastikan gitu ya, bahwa ini aplikasi yang ujung-ujungnya tipu menipu. Ini rilisnya kalau nggak salah di grup Telegram itu tertera 7 Mei ya. Sekarang saya bikin videonya itu 17 Mei, otomatis sudah 10 hari yang lalu, masih bau kencur ya. Aplikasinya masih sumur jagung ini. Kita ke VIP. Nah, di sini ya. VIP 0 itu gratis ya. VIP 1 baru deposit. Sampai VIP 3. Kita lihat di menu penghasilannya, ini sudah jelas ya, makanya nggak perlu nyoba lah. Ratusan kali saya membongkar aplikasi seperti ini tanpa mencoba gitu, cukup menelaah marketing plan-nya saja. Marketing plan-nya itu kan gambaran pelaksanaan gitu. Jadi kalau kalian nggak percaya dengan pembahasan saya yang membahas marketing plan-nya, di sini saya tidak membahas membayar atau tidak ya, lebih jauh dari itu. Jadi kalau kalian nggak percaya dengan omongan saya, pembahasan saya tentang marketing plan aplikasi ini, berarti kalian juga nggak percaya dengan aplikasi ini gitu. Karena apa, saya apa yang saya bahas ini gambaran tentang aplikasi ini, nggak harus dicoba gitu. Misal seperti ini, VIP 1 ya,
dapat 200.000, tugasnya 4 kali, tugas uangnya 6.000, penghasilan harian 24.000, bulanan 720.000. Harusnya sesuai dengan ini ya. Ya paling awal-awal pasti sesuai. Biasanya manajemen itu. Nah, pertengahan macet gitu. Harusnya sesuai. Kalau kalian percaya dengan marketing plan ini. Meskipun saya membahas marketing plan ini, tentunya saya nggak percaya bakal menepati janji sesuai dengan marketing plan ini aplikasinya. Jadi ini kan cuma apa ya, marketing plannya itu menggiurkan banget gitu. Modal 200.000 sebulan jadi 700.000-an lebih gitu. Investasi apa itu? Pekerjaan apa gitu? Ya di sini ya, PHP 0 gratisan. Sebulan 360.000 katanya. Silakan saja, kalau nggak percaya kalian coba gratisan. Kalau semua orang bisa main gratisan, bangkrut aplikasi ini. Dari mana membayarnya kalau bukan dari uang member lain? Ini kan mini game, skema ponzi ya, investasi bodong. Membayar member dari uang member lain. Oke. Sampai VIP 8 di sini tertera ya. 80 juta. Wah, gila nih. Kalau ada yang deposit sampai 80 juta. Ya, bisa dikatakan bodoh banget gitu. Selanjutnya di sini saya percepat saja karena ini sudah tertebak, teman-teman ya. Ini jelas modusnya sama seperti aplikasi-aplikasi dengan modus lainnya juga ya, money game, skema ponzi. Nah, di sini sudah tertera berapa banyak uang yang Anda dapat peroleh dengan merekomendasikan teman bawahan. Oke, yang ini dulu tabel ini ya. Sampai hatam saya. Di sini PHP 1 20%, 10%, 3%. Nah, ini ya yang di kotak ini. Itu rabat gacor 3 level, 3 tingkat untuk tingkat keanggotaan sampai 8. Pendapatan tingkat A di sini ya, pendapatan tingkat B, tingkat C. Oke, saya ilustrasikan seperti ini. Misal ini si A, kita bahas yang ini dulu ya, nanti kita bahas yang kedua. Untuk yang pertama, anggap saja ini si A. Oke, bukan si A ya. Tadi kan levelnya ABC, jadi di sini anggap saja ini si nomor satu ya, leader ponzi. Nah, dia itu mengundang si A. Oke, mengundang si A, lalu si A mengundang si B seperti ini, dan si B mengundang si C. Nah, rabat gacor 3 level itu maksudnya seperti ini. Ini kan si nomor 1 ya. Si nomor 1 ini mengundang si A. Nah, ketika si A deposit, si nomor 1 akan dapat 20%. Oke. Dan ketika si A yang bawahan pertamanya ini mengundang si B. Nah, si B ini otomatis undangan langsung si A dan menjadi undangan tidak langsung si nomor satu ini, leader ponzi yang paling atas. Ketika si B ini deposit, si A dapat 20% juga dari si B. Nah, gitu ya. Lalu si B juga masih ngasih ke yang paling atas sebesar 10%. Selanjutnya si B ini bisa mengundang, kalau bisa mengundang lagi si C. Kalau si C deposit, si C ngasih juga 20% ya ke si B, dan si C juga ngasih juga ke si A ini 10%, dan masih ngasih juga ke yang paling atas yaitu 3%. Oke. Jadi terus berantai. Jadi membayar member dari uang member lain. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ujung-ujungnya perbanyak referral gitu. Nah, di sini juga ada penghasilan dari bawahan, sharing profitnya gitu. Jika kalian menjalankan misi dan mendapatkan penghasilan, atasan kalian pun yang itu ya, yang atasan itu upline,
yang mengajak kalian pertama kali itu akan dapat juga gitu. Rabatnya juga 3 level. Ya sama seperti tadi, misal kayak gini ya. 1 2 3 gitu. Si nomor 1 ini undangan langsung si A, leader ya. Ketika si nomor 1 itu menjalankan tugas, otomatis seperti tadi ya, kalau menjalankan tugas VIP ya, itu akan dapat 8% si A. Dan ketika si A mengundang si nomor 2 misal, si nomor 1 dapat juga 8%, dan si nomor 2 ngasih juga profit ke si A yaitu 5%. Lalu ketika si nomor 2 bisa mengundang nomor 3, ketika si nomor 3 melakukan tugas dan deposit tentunya akan ngasih juga 8% ke si nomor 2 dan masih ngasih juga ke si nomor 1 yaitu 5%, sama seperti yang tadi pertama ya, dan masih ngasih juga ke si A, leader paling atas, yaitu 2%. Jadi intinya ini uang member lain dipakai bayar member lama gitu. Uang member baru dipakai uang member membayar member lama. Muter aja gitu. Muter gitu. Muter teman-temannya. Jadi money game Ponzi, meskipun modusnya beda-beda, kalau ini sih modusnya udah paham betul. Yang modusnya kayak seperti ini, ya. Yang seperti ini udah banyak lah saya membongkar aplikasi seperti ini. Dan ini level-level VIP-nya, ya udah gitu aja teman-teman. Simple sekali membahas aplikasi seperti ini, investasi bodong, money game segala Ponzi itu. Ya. Jadi nominal VIP paling rendah itu 200.000. Kalau kalian nggak percaya mau main gratisan ya silahkan, terserah kalian saja gitu ya. Oke, jadi itu saja, cuma beberapa menit saja video ini. Jadi harap hati-hati teman-teman. Kemarin yang masih hangat itu adalah touch videonya. Touch video itu udah scam. Saya sering membongkarnya, sering membahasnya, dan akhirnya ya scam gitu. Jadi harap hati-hati. Video saya ini untuk orang awam, bukan untuk para pemain Ponzi gitu. Kalau para pemain Ponzi, mereka tahu aplikasi ini bakalan nipu ujung-ujungnya. Tapi mereka memanfaatkan situasi yang sekali lagi mereka juga tahu uang yang didapatkannya itu uang dari member lain juga. Itu teman-temannya. Jadi harap hati-hati untuk orang awam, jangan sampai terjerumus kembali di aplikasi tipu menipu investasi bodong, money game, skema Ponzi yang ujung-ujungnya kan emotnya nangis kalau semuanya sudah scam. Sama seperti touch video kemarin yang saya bongkar habis-habisan gitu ya, karena ngeyel gitu. Ngeyel pengguna aplikasinya, ngeyel ada juga orang awam yang gak percaya mungkin dengan saya. Ya ujung-ujungnya komen lagi, nyesel katanya. Ya udahlah, itu hak kalian kalau mau main juga. Tapi ya sebisa mungkin kalian jangan menyentuh aplikasi seperti ini. Kalau kalian sudah terjerumus di money game Ponzi, kalian akan sulit keluar gitu. Ya, kalian kalau sudah masuk ke grup-grup pemain Ponzi, kalian akan didoktrin habis-habisan. Misal kalau kalian kena tipu main aplikasi yang satu, kalian akan diajak lagi main aplikasi yang lain dengan modus supaya modal yang di aplikasi yang tertipu di aplikasi A misalnya ya, itu bisa dikembalikan, bisa untung di aplikasi B misal. Itulah sudah susah. Kalau sudah gabung di grup-grup Ponzi itu suram hidupnya teman-teman ya. Jadi seperti itu aplikasi Vivitalk Influence ini ya. Karena ada yang request, saya lupa siapa yang request di komentar video-video saya yang sebelumnya. Jadi harap hati-hati, ini sudah jelas skema money game Ponzi. Dari sini sudah jelas ya. Ini mirip dengan Senda Media, Kameto, WPP Group gitu ya.
banyak lah, sampai lupa saya ratusan kali membongkar aplikasi seperti ini teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah mampir. Jangan lupa ngopi, hindari money game ponzi, karena hidup itu butuh inspirasi bukan halusinasi. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.